Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Kembali lagi dan lagi channel J-Pop, Pak. Sivo, jangan ke Z. Dan oke, sekarang kita akan kembali memainkan Pipa 19 Chelsea ke remote. Setelah sebelumnya, sebelumnya tuh kita, kita berhasil ngalahin Bang Munchen 2-1 dan stok sisa 1-0. Dan sekarang kita akan melawan Oxford United di Pompat Sembilan Kabo Cup dan Mount Huddersfield Town. Sebelum kita lawan AC Milan ya. Tapi gue cuma mainin dua ini aja lah. Biar gak lama-lama. Gue kasih sama kalian-kalian juga kan yang ini gitu. Oke ada. Oh iya ini kita promosiin ini ya John Hesney ya. Ke tim utama tentunya. Oke dan kita mungkin langsung aja kayak lawan Oxford United. Dimana gue bakal mungkin baik ngapain kata AC yang gak terduga kayak. Nanti kalian lihat aja deh. Oke, dan ini dia start time kita di mana bisa gue bilang gue rotasi semua sebagian besar pemain yang ada sih. Dan misalkan beberapa pemain, terutama di bench, dan gue kasih debut tentunya seperti yang gue janjikan sebelumnya untuk kiper muda masa depan kita itu Cooper, ya. Biar dia punya jam terbang gitu di kita gitu. Nah ini dia tempat final Cabo Cup, bisa gue bilang sih ini partai penting sih. Karena kalau kita lolos, berarti kita ke semifinal. Kalau enggak berarti ya udah gitu. Oke, dan kita ke kandangnya ini Oxford United. Gimana mereka tuh kosong bermain di divisi 1 deh. Oke. Dan kita bermain di kandang mereka tuh ya. Dimana pemain-pemain mereka tuh nggak baik gua kenal, mungkin gua bakal lebih kenal lebih baik pemain mereka tuh pas di kalau gua main waktu Glory kali ya. Oke, okay. Ini startup dari Oxford United, gua nggak baik yang gua kenal sih. Itu Shenlong bukan sih, kalau nggak salah sih, nggak tahu deh gua. Paling gua cuma nggak berhanagan, terus Ashwood juga tuh kiper mereka, gua tahu tuh. Dari Batun ya saya gue nggak tahu lah ya. Ini dia debut buat kiper kita Cooper di pertandingan cukup yang penting sih karena ini menentukan nasib kita dan juga Hensley ya apakah mereka cocok untuk starting up kita atau tidak. Coba itu pemain muda semua tuh sebagian besar yang gue turunin dan GKH tentunya yang gue duet sama Rudiger di pertandingan ini. Akhirnya kata Kante dan Hazard adalah pemain utama yang gua pertahankan. Dan seperti biasa, mau kata bakal sepesap kalau kita mengalami kendala. Dan semoga aja itu nggak terjadi gitu. Jadi kita bisa nyimpan dia. Oke, ini dia. Babak pertama. Langsung dari kandangnya Oxford United. Melawan Chelsea tentunya. GG Hill. Lihat ke depan GK itu bagus banget kalau Kante lihat Hesney lihat itu Jenabri saya nggak tangkap sama Ashwood naik tuh passing dari Hesney. Oke, dapat lagi bagus banget ya Zat lihat Jenabri. Oke, lihat Kennedy crossing dia nggak dapat sayangnya. Oke, masih Jenabri saya nggak dapat dia ke Jenabri sekarang. Baik crossing nggak dapat lagi. Kalau Kante coba nendang. Oke, okay. Eden Hazard. Aduh sayangnya. Lama kita itu. Sayang banget dia malah dicip malah. Goal kick deh jadinya. Mungkin gua nggak bisa terus-terus sama kayak crossing kali. Oke, okay, coba deh. Hensley lihat ke samping. Aduh, nggak bisa sayangnya Eden Hazard. Oke, okay, nggak dapet ya. Lewat Sun. Satu pemain berbahaya. Kennedy sekarang. Lihat ke depan Hoso Odoi. Masih Hudson Odoi. Masih Hudson Odoi. Hoso Odoi. Main muda kita. Oke. Okay. Aduh, nggak dapet. Ada Azad. Nggak dapet lagi dia. Peluang bagus tuh padahal Azad. Buang jauh ke ujung ada Dewat Sun. Yang cukup berbahaya pertandingan ini.
Oke, untung dapat Hensley passing ke Hotsodoi. Masih Hotsodoi, dia ke depan ada Hazard. Masih ada Hazard. Oh, masih ada Hazard. Membawa bola sendiri dia. Percobaan yang bagus dari Eden Hazard sayang tapi sama Edward. Percobaan untuk kesekian kalinya. Yang gua enggak tahu berapa kali. Kayaknya dia masih di bawah 3 kali deh kalau salah. Oke, tepis sayangnya sama Edward. Sayang banget itu. Oke, masih dapat Eden Hazard. Crossing dia, Hudson Odoi gagal dia sayangnya. Oke, okay. KK Hill sekarang passing ke N'Golo Kante, coba nendang dia. Sayang goal kick, Edward passing ke Hudson, dibuang langsung sama dia. Gue kirain Troy, itu gak tau ya enggak. Oke, okay, dapet Eden Hazard, bagus banget. Oke, okay. Dia ke depan Basadi, masih Basadi, low cost ya. Aduh gak dapet sayangnya Jinabri, tangkap sama Edward. Dibuang, 1 menit terakhir. Basadi dapet. Oke, okay. Hensley passing ke Hotsodoi, masih Hotsodoi, mencoba menekan gawang ini. Nendang Eden, Eden Hazard. Peluang dia tahu banyak, tapi sayangnya dia gagal mengkonversikan menjadi gol. Membuat vokal berakhir 0-0. Ini nggak bagus sih. Oke. Okay. Ada Hazard masih mandul tuh, gue nggak tahu kenapa sih. Gue nggak tahu sih gimana cabut dia kan dia. Mungkin babak 2, gue harus pikir kah sih gimana caranya biar dia bisa efisiensi lagi peluangnya gitu. Ya. Babak 2 pun dimulai. Gue bawa bingung sih gimana caranya. Budidayain seorang Eden Hazard gitu loh. Oke, Basadi lihat tengah Hensley. Masih Hensley dapet sih dia. Ke Gnabry. Gnabry dapet. Aduh sayangnya tepis tadi tendangannya pemain-pemain overnated. Membuat Edward menangkap bolanya dan dibuang langsung ke depan. Berbahaya sih ini. Ranagan gak bisa sih. Aduh Rudiger loh. Gak offset sih untungnya sih. Kalau Rudiger gak maju sih itu lain cerita sih asli. Lihat deh. Itu tadi Rudiger udah sendiri soalnya. Salah langkah aja udah habis kita. Oke, buat tadi ini. Oxford United. Ini gue gak tau kenapa kita agak terkendala sih dalam serangan tuh. Oke, Hensley nyoba bantu pertahanan. Bagus banget dia perannya. Ya, GK Hill juga yang sayangnya Azpilicueta gagal tadi passingnya. Oke, okay, terobosan ke dari Tosun. Masih doi Tosun. Dapet Rudiger untungnya. Tapi no, untungnya tendangin ke atas langit. Gak bisa sih ini, kita harus ganti pemain sih. Apa kamu rata, gue masukin nih. Gabri gak apa-apa lah. Gue pengen coba kasih jam-jam buat pemain-pemain muda kita soalnya. Selanjutnya mungkin gue Des. Satu lagi Dokore buat gantiin Kennedy. Gua mau ngasih jam tambah buat pemain-pemain muda kita soalnya makanya gua mainin mereka-mereka gitu. Oke, ini dia pengganti pemain pun gua lakukan tentunya pada pertandingan ini. Oxford masih menguasai bola. Bola di Oxford. Henry pasti McMahon asing lagi ke Henry. Open, bagus sekali penampilanmu. Hansen, Eden Hazard dapet tuh. Oke, okay, bagus banget sih fake-nya. Morata sekarang. Masih apa kalau Morata? Coba nendang, tepi sayangnya. Sama Ashwood. Tuh, pulang emas dari Morata sih asli. 3 menit akhir, skor masih 0-0. Ini nggak bagus sih, asli. Basadi sekarang. Crossing dia ke ujung, sayang tangkap sama Edward. Buang sama Edward, tambah waktu sekarang 2 menit. Oke, N'Golo Kante dia ke ujung. Gue deh tendang, tepi sama Edward. Gila sih Edward lagi on fire itu dia. Menyebabkan Cornell untuk Chelsea sekaligus peluang terakhir kita. Kalau misalnya enggak, alamat ya panjang waktu berarti. Oke, okay. Ini dia peluang terakhir dari Chelsea, Eden Hazard.
passing ke Alvaro Morata, ditepis sayangnya sama Edward. Edward lagi on fire sih dia. Gol Kante, coba crossing, gak dapet dia sayangnya. Ya udah, berarti kita harus lumayan sate mau mau. Berarti ini agak lama nih edit ya, jadi agak maklum ya. Oke. Dan sate apa penalti nih? Gua nggak tahu sih, soalnya ini kan kalau berkumpul gini biasanya penalti sih teman-teman. Oke. Ini dia. Berarti ini mental juga nih buat Cooper nih. Apakah dia bisa, kalau misalnya penalti bener ya. Iya bener sih, ini kayaknya udah penalti sih. Gila, kita 9 shot ya. Gak ada ini cetak gol gitu. Eden Hazard gue taruh di penendang kelima deh. Biasa. Basadi boleh. Ya udah mungkin kayak gini kali. Pas tadi gue jadi yang pertama deh. Biar mentalitas. Gimana sih mentalitas gitu? Gue kasih penonton buat main muda kita. Henry sekarang. Maka gak kayak Cooper. Tepis sama Cooper gila. Pas tadi. Sekarang tim ada tanganmu. Kemana kau akan menuju dan ya gol. Bagus. Dari Basadi tentunya. Obika. Kalau Obika yang akan mengambil. Cooper, kemana kau akan menuju. Aduh, udah agak duluan dia sayang. Ketipu kan. Asli Kueta sekarang. Sekarang kemana kau Asli Kueta. Iya, nyata ke situ. Dan dia wes nyetak gol. Moshino. Moshinho. Waduh, tipu lagi dia sayangnya. Gol Kante sekarang. Gol Kante. Kemana kamu? Oke, ke tengah dia ternyata. Pintar banget dari N'Golo Kante. McMahon sekarang. Akan mengambil. Kemanakah dia? Tepis lagi sama Cooper. Bagus kali Cooper. Membuat sekarang peluang ada di tangan Alvaro Morata. Apakah kita bisa lolos ke semifinal berkat Morata? Kita tak tahu. Hanya Morata saja yang tahu. Aduh, pelan sekali dari Alvaro Morata. Membuat Cooper kembali harus bertanggung jawab dengan gawangnya. Dengan Branagan yang akan mengambil tentunya. Branagan mengambil. Gol dia sayangnya. Oke, berarti hanya Eden Hazard penentu kita. Apakah dia bisa atau tidak, gua gak tahu. Hanya dia yang tahu. Yeah. Kita berhasil menang tentunya teman-teman. Skor penalti. Dan selebrasi depan Hazard kita gila sih. Ya, dan jadi penentu kemenangan kita. Berkat penalti dia. Eden Hazard secara langsung berarti sudah berperan sih. Dengan gol dia ini. Asli. Iya, dengan itu kita berhasil menangkan penalti dari Oxford United sekaligus membuat kita lolos ke babak semifinal tentunya, berarti tugas gue makin berat gitu loh. Oke, bagus banget tapi. Dan tentunya gue jadi pertanyaan saya mungkin ya kembali rotasi lagi, soalnya kan kita harus fokus lawan AC Milan untuk pertandingan terakhir. Ya, ini dia hasilnya. Kita menang penalti 4-3 on Oxford. Bagus banget total penampilan dari Cooper ya, kiper muda kita. Ya, dan ini tadi udah teman-teman lihat ya. Jadi tadi itu 9 shot 4 on target ini benar-benar agak ubah aja sih. Gue bilang maksudnya nggak perlu sampai babak penalti juga sih. Cuman ya nggak apa-apa lah. Biar mental-mental pemain muda kita juga biar puji gitu kan. Kayak di sini sih Astri Kueta jadi manajemennya. Tapi gue lebih manajemennya yang harusnya Cooper sih. Karena dia dua penyamatan. Dan dua penyamatan itu penalti. Itu benar-benar kredit dan Eden Hazard tentunya jadi pahlawan kita. Ya sudah sewajarnya dia jadi seorang pahlawan gitu. Dia nggak perlu peran baik, yang penting ketika suatu hari dibutuhkan, dia datang saat dibutuhkan, itu udah. Itu udah cukup buat gua. Dibandingkan lo jadi bintang terus-menerus, mendingan lo jadi satu bintang tapi lo bisa jadi pahlawan kan. Oke, tapi kita harus fokus dulu. Kita pas bantai Newport City. Kita aja mesti hati-hati gitu. Dan penontonnya ini tinggal Liverpool West-nya memasang silah, wow.
Kalau Liverpool menang ya ujian kita ya Liverpool gitu di Carabao Cup ini. Oke. Ada pesan apa-apa udah jelas. Dan kita akan melawan Huddersfield Town. Iya benar Huddersfield Town ya. Oke, dan ini dia. Saya bakal akan jadi pemain ini Player of the Year. Gue nggak tahu. Dan salah satu kandidatnya ada Eden Hazard tentu ya. Karena meskipun media mensorot dia karena performa Buffy ya, tapi menurut gue sih emang dia pantas sih buat itu sih dan pas lo Manchester City gitu. Iya. Dari Lombard memuji Brady dan Andreas Christensen. Sayangnya harusnya meskipun De Bruyne masuk kandidat Player of the Month, tapi yang dapetin adalah Henry Mkhitaryan sebagai pemutus dua kali untuk tugasnya penghargaan yang dapatkan oleh Timo Werner. KO. Iya. Tenang saja. Guys, yang satu tadi ini medi. Pasti katanya tuh lu sengaja iniin gue ya biar media isinya kan media tuh terlalu aneh-aneh kan. Tapi ya enggak lah. Nah, nanti lu bakal dapet jatahnya kok. Tapi tanya ada video tahun ini gue rotasi sih. Karena kalau tapi gue lupa kali situasi deh. Kalau gue mesti rotasi gue rotasi. Kalau enggak gue bakal main pertama deh. Oke, dan gue terpaksa mengatasi ada set aspek pada dan gue akan tekan apa atau stamina tentunya. Terus gue juga harus jadiin Smalling Captain karena emang kita gak punya pilihan sepertinya. Dan gue mainkan pemain muda kita kembali, Ike Mod ya, di sisi kiri. Oke, dan kita langsung ke pertandingan ya. Masih baca basi. Oke, dan ini dia. Semua wireless juga, jangan lupa ada top spot kita di Premier League. Jadi gue harus budidayakan dia. Jangan lupa. Apa lagi ya? Oh iya. Terus Premier League kita nih biasanya bersaingnya sama Southampton dan Arsenal ya kalau saya. Liverpool juga nguntit sama Fulham tuh ya. Cuma sebelumnya tuh gue nih sekarang lebih pengen nyoba pemain muda kita nih potensi seperti apa gitu. Oke. Yang kita lumayan di kandang ada 12 tahun. Yang kita masih menjadi best defense team sejauh ini meskipun kita gagal, maksudnya yang jadi masalah tuh gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa nyetak gol gitu dari selain crossing gitu itu jadi kelemahan sih gue bilang sih aku sepanjang pertandingan tuh gue nggak tahu kenapa gue ngerasainnya agak tuh di situ. Oke, tapi kita fokus di sini atlet dari Huddersfield Town. Kakno Harja Nugenson, Seidel, Kongio, Sefte, Fed. Oh, itu Fed ya. Nice itu. Brady, Pithard, Yasby, Kay. Naik-naik sih santai dari Adiviton. Mereka juga mainin pola 4-5-1 juga kan. Itu santai dari Chelsea. Kepa. Kembali gue percaya dia. Lagi menjaga gawang. Siapa kota Christiansen, Smalling, Ward. Ada De Bruyne, Bakayoko, Lovcic. Dan di depan ada Togen Hazard, Timo Werner dan gue deh. Oke. Dan di bench ada beberapa perubahan, gue masukin kayak Mason Mount dan Ross Barkley. Oke, dan Kevin De Bruyne tentunya satu pemain yang bisa gue bilang yang paling berperan sejauh ini, apalagi dia masuk nominasi pemain Born of Hamble kan. Oke, dan Munich, striker dari Huddersfield Town. Oke, dan langsung dari Crystal Stadium, Huddersfield Town lawan Chelsea. Pixar pasti untuk Fed, si Fed, Brady dia. Waduh, kosong banget itu. Kepa untungnya ada di depan gak buat nyametin bola. Tapi juga offset sih untungnya. Kalaupun gak offset itu bahaya sih, tetap aja sih. Langkah sih bedanya. Tapi ya udahlah, good. Coba Kayoko. Oke. Okay. Lihat
Timo Werner, aduh Timo Werner. Ya dapat lagi pemain Chelsea, nice. Nice defense ya. Oke. Okay. Samping De Bruyne. De Bruyne nendang dia tepi sayangnya sama kiper mereka. Bagus banget tendangan dari De Bruyne, percobaan yang bagus. Sayangnya tepi. Oke. Okay. Waktu cek lihat ke mod, masih mod. Gua di bawah mod. Masih ke gue des, gue des. Aduh. Oke. Okay. Masih bisa. Oke, okay. Kosong masih itu Thorgan Hazard. Sendiri Thorgan Hazard tendang dia tepi sayangnya gue des coba sambat dan ya dia berhasil kita gol. 1-0 kita unggul. Dari Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes termasuk jarang loh dia nyetak gol setahu gua. Tapi dia kayak bisa nyetak gol sih bagus itu. Tendangan dari Thorgan Hazard sayang tepis. Dan untungnya rebound-nya bisa disambar oleh gue deh. Meskipun oh dia nendangnya ke bawah ternyata gue keren tepis tuh sama hot itu. Bagus banget dari gue deh buat kita unggul 1-0 tuh ya. Berkat gol dia. Sekaligus gol ketiga dia Premier League. Udah baik juga ternyata. Gue nyadar gue. Gue deh sekarang. Masih gue deh. Passing dia ke Love to Cheek. Masih Love to Cheek. Waktu si crossing gagal dia sayangnya. Masih Bakayoko. Oke, okay. Masih ke waktu si. Oke, gagal dia sayangnya. Kesate, Muni. Oh, passing pick hard, kosong banget si pick hard. Oh, terobosan, Diakbi, bayangin sama Mod. Aduh, udah deh. Itu, kalau nggak ada main belakang, kayaknya Muni bisa nyetak gol sih itu. Iya, berterima kasih pada Christensen. Mod, lihat ke depan, Guedes sendiri sih. Masih Guedes. Aduh, gagal dia mau nge-fake dia tadi. Oh, dapat lagi dia. Guedes, low cost. Oke, dan Kevin De Bruyne bahasanya tak gol yang luar biasa. Holy. Sampai kita ngobrol kosong tuh ya. Blunder dari pemain belakang Hulk kayak tadi disambar Guedes dan Guedes low cross ke Kevin De Bruyne tentunya membuat kita unggul makin jauh 2-0. Bagus sih Kevin De Bruyne salah satu pemain yang masuk nominasi bulan November tentunya yang sayangnya dia gagal dapetin tapi tak jadi masalah karena dia basis kambas nyetak gol yang mungkin bisa buat dia jadi satu nominasinya lagi. Oke. Okay. Gak dapet sayangnya. 4 menit terakhir formasi 1-0 untuk keunggulan kita. Oke. Okay. Join sayangnya buat hadir 2 tahun. Oke. Okay. Aduh gak dapet tuh tadi. Oke, okay, nice. Nice defense dari pemain Chelsea. Christiansen sekarang. Lihat ke depan. Mod di situ. Mod sambat dia, masih dapat tuh dia. Oke, okay, bagus banget pergerakan dari Mod. Oke, okay, gue des lihat ke ujung Thorgan Hazard. Thorgan Hazard passing ke Kevin De Bruyne dan Kevin De Bruyne pun berhasil nyetak gol lagi. Makin jauh kita 3-0. Bagus banget pergerakan dari ini. Terutama tadi sih sundulannya apa sih passing-passing dari Mod itu yang gak masih bisa dapat dia posisi sulit kayak gitu dan Thorgan Hazard low cross lagi ke Kevin De Bruyne yang buat Kevin De Bruyne pun hanya tinggal di kesentuhan saja dan kita berhasil semakin menjauh oleh Huddersfield Town 3-0 kita unggul sekarang. Beda banget ya dari pas lawan Overnight sebelumnya dan Kevin De Bruyne berarti tetap 4 gue defended berarti dia belum tayangan di pertandingan ini tetap 2 gol dan total dia 4 gol. Oke, menarik. Jangan-jangan kan cerita attacking midfield bisa bagus itu. Oke, okay, dapet tuh. Tapi sayangnya pelaku pertama harus berakhir dengan skor 3-0. Tapi kita unggul jauh. Tapi ini gak cukup sih gue. Kita perlu ini. Kita perlu makin banyak gol lagi biar mental pemain kita makin bagus. Ya. Tapi jangan lupa juga ini belakang kita juga sebagus. Oke, okay. Bagus banget. Kita udah unggul 3-0 di awal box.
pertama sama gerobak kedua. Bisa nambah lagi tentunya di sore hari ini di karena ada view town. Gerobak kedua pun dimulai skor 3-0 sekarang. Tunggu jauh kita. Kevin De Bruyne sekarang. Aduh nggak dapet Kevin De Bruyne baru dipuji kau. Oke ya udahlah. Terobosan Kepa maju dan waktu dia tepat kali untuk maju. Ada Winslow sekarang. 60 menit dan kita masih nunggu 3-0. Aduh Diakbi passing ke Pickhart. Kosong si Muni. Untung nggak di shoot itu. Goal kick tuh untung ya. Kita harus ganti pemain sih. Soalnya kan ini juga kita kan kita main Liga Champions jadi debunya mungkin bisa gue simpen kayak masuk. Jamal Semon deh. Gue kasih kesempatan ke Ross Barkley aja. Mungkin Mas Semon bisa gue iniin di Liga Champions kali ya. Selanjutnya ke Kure. Mohon lagi bagus sih. Timo Werner. Kalau mau kata Guedes lagi bagus sih dia. Kemudian Hazard kali ya. Jangan. Udah aja biarin deh ganti ini ganti Timo Werner. Soalnya Timo Werner lagi gak baik berperan deh yang ini. Ya kalau tonton kita lihat sih emang Timo Werner lagi gak baik berperan. Tapi Kevin De Bruyne pun lagi on fire, gue ganti aja. Saya gue simpen dia buat Liga Champions kan lawan AC Milan. Diakbi sekarang bang-bang yang mau Mort. Mort main sisi kiri bagus sih gue bilang. Oke. Mort masih ngebayangin. Oke, dapet Chris Smalling, nice defense sebenernya dari dia. Kayaknya dia gak passing tadi. Oke, dapet off full stick. Bahkan tadi passing ke Thorgan Hazard. Baik lagi ke Ross Barkley. Lihat Saba Costa. Saba Costa lihat Alvaro Morata. Alvaro Morata lihat, aduh! Di crossing dia. Oke, Telly. Aduh, Diakbi kosong itu. Kepa untungnya nyametin gawang kita. Saat-saat genting gini, game udah unggul kita gak boleh lengah sih teman-teman. Untungnya bagus sekali sih perjuangan Kepa itu. Nice save Kepa. Ross Barkley, 5 menit akhir, kita masih unggul 3-0. Tapi gak tahu kenapa masih belum puas gua. Oke, passing ke Thorgan Hazard. Thorgan Hazard coba crossing. Aduh gagal sayangnya. Oke, aduh gak dapet. Kita tambah waktu. Oke, tambah waktu sekarang 2 menit. Oke. Apakah masih bisa buat nambah keunggulan kita? Oke deh sekarang dan itu dia. Bawa kedua pemain sudah ending skor 3-0. Gak baik peluang, tapi seenggaknya kita bawa pertama sudah memiliki baik peluang. Yang itu udah cukup untuk membuat kita menang yang ini. Yang kosong kita unggul. Dan kredit harus dikasih buat Eric Morty, pemain muda kita. Luar biasa sekali dia. Perjuangan dia merebut bola, terus dia tadi passing menyebabkan gol. Lupa kedua, ketiga tuh kalau nggak salah. Itu bagus sih, gue bilang asli. Buat kita menang 3-0 tuh ya. Nice. Ya, meskipun hasil tadi kita bisa lebih flat cetak gue, tapi ya udah segini udah cukup kali ya. Nice job. Dan Kevin De Bruyne pun jadi maintainer pada pertandingan ini. Terus semuanya 8,1 tuh. Terus, ini 8,6. Oke, menarik. Semua wireless yang agak ngetuk sih. Dan Kepa tadi di menit tadi itu penyelamatan krusial banget itu. Oke. Semuanya sudah menjalankan tugasnya dengan bagus dulu ya. Tapi itu nggak cukup karena kita harus melawan itu. Melawan AC Milan selanjutnya. Oke, ini dia. Kita masih bisa training sih. Training dulu. Oke. Mungkin yang ini bisa gua kasih ke Mod kali ya. Mod mana Mod? 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 Ah ini dia Mod. 18 tahun dia sekarang. Ya. Stand-tack lama. Stand-tack harus gua tingkatin. Karena
Oke, udah naik tuh. Udah Hooper naik ke 60 dia. Bagus. Wastek masa depan kita, ya. Sama mod. Dan main lain ya. Oke. Gua tentu saja ini memuji seorang Fabregas ya pada pertandingan Liga Champions ini. Oke, dan ya, ini dia pertandingan penting kita, seperti bisa gue bilang, melawan AC Milan. Oke, iya, Dao Gattuso menaruh harapan tinggi dia pada pemain AC Milan yang akan menghadapi Chelsea. Dan tentunya ini bukanlah pertandingan yang mudah, bisa gue bilang. Oke, karena benar-benar lagi memperbutkan posisi. Karena lihat tuh, kita selisih poin 7 dan Bayern Munchen di bawahnya ini, di bawahnya poinnya 8, dan margin kon kita udah pasti kalah AC Milan sih. Meskipun kita masih menang di ini gitu, di Stamford Bridge 3-1, tapi masalahnya adalah kalau kita kalah 2-0 berarti otomatis kita nggak lolos. Kalau Bayern Munchen juga ikutan menang sih. Tapi kayaknya Bayern Munchen sih udah pasti menang sih, anggapannya sih. Kita ambil pahit-pahitnya aja tuh. Oke, jadi sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi intinya adalah kita berhasil menang lawan lawan Oxford United 2-0. 2-0 penalti, dan kita lawan Liverpool. Aduh, enggak ada tim lain apa ya? Kayak kita sama Liverpool tuh jodoh mulu. Kalau teman-teman ingat nih, Carabao Cup di tahun sebelumnya di kayak ini tentunya. Itu kita kalah lawan Liverpool. Dan sekarang kita ketemu lagi lawan Liverpool. Dalam saya Carabao Cup tuh 2 leg kalau teman-teman yang enggak tahu ya. Kalau yang udah tahu berarti bagus. Terus kita bahas menang lawan Huddersfield Town. Menjawabkan kita berada di puncak untuk sementara waktu. Karena berarti itu enggak tuh goal difference ya. Goal difference kita soalnya kita kebobolannya dikit tuh dibanding sama Wolves. 7 gol kita kebobolannya. Pertahanan kita gila sih. Oke. Okay. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan melawan AC Milan. Dimana ini bisa gue bilang laga yang cukup serius buat ini tangan nih, karena ini agak menentukan nasib kita ke depannya seperti apa. Jangan nyampe nggak lolos aja, nggak lolos sih kelewatan sih gue bilang sih asli. Oke, kayak udah sih sampai sini aja pertemuan kita pada ini temen-temen ya. Jangan lupa seperti biasa ya, di like, di share, di komen, bahkan di subscribe ya channel ini kalau misalnya kalian butuhkan ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.